Assalamualaikum kawan-kawan semua. Selamat berjumpa lagi dengan akun channel saya. Salam sejahtera. Ini kebetulan saya lagi di Medin Ipoh ni, Medin Meru. Ni lagi melihat ni pemandangan yang indah tu, nampak gunung di depan Medin. Ini kebetulan saya rencana mau ke Terminal Aman Jaya. Terminal Aman Jaya Ipoh, terminal yang ada di Ipoh ni, terminal yang besar yang ada di Ipoh, terminal bas. Ini rencana saya mau ke KL ni, daripada Terminal Aman Jaya mau ke Kuala Lumpur, iaitu ke TBS, Terminal Bersepadu Selatan. Okey kawan-kawan semua, ayo kita masuk ke dalam, ke Terminal Aman Jaya Ipoh. Kita lihat-lihat seperti apa di dalamnya. Beginilah kawan-kawan semua suasana Terminal Aman Jaya Ipoh. Di sini, di Terminal Aman Jaya Ipoh ini terdapat berbagai macam bas dan ketujuan destinasi ke dalam negeri yang ada di Malaysia. Ini banyak terdapat bas di sini antar negeri, dan ada juga bas yang dalam bandar Ipoh, naik bas atau perak transit ada di sini. Ini seperti kawan lihat ni, ada kaunter tempat pembelian tiket. Ni sekarang ni di kaunter ni kita boleh beli tiket. Ini tiket terpusat ni, semua tiket bas destinasi ke semua tujuan ada di situ. Beginilah kawan-kawan semuanya suasana di Terminal Aman Jaya Ipoh. Ini kebetulan saya ini mau naik bas ni, kebetulan dapat bas Sri Maju. Ini mau naik bas, kita harus scan tiket dulu ni sama staff ni. Lepas siap scan baru kita naik ke dalam bas. Kebetulan bas yang saya naik, yang saya booking tiket sudah ada ni, Sri Maju. Beginilah kawan-kawan suasana di Terminal Aman Jaya Ipoh ni, banyak terdapat bas ni. Ini saya sudah naik dalam bas kawan-kawan. Ini saya kebetulan naik bas Sri Maju. Okeylah kawan-kawan semua, itu saja pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.